Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anura Kalista Ramadhani, bisa dipanggil Kalista. Saya tinggal di Perumahan Puri. Tempat tanggal lahir saya Pekalongan, 13 Oktober 2006. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kiat mencapai sukses dan impian saya. Jadi mimpi saya itu bisa terhitung banyak untuk masa sekarang. Namun, hal yang ingin sekali saya capai, ada beberapa yang sudah saya pikirkan baik dengan resiko dan keuntungan yang akan saya dapatkan nantinya. Dari lubuk hati saya ini, saya masuk jurusan IPS karena saya sengaja untuk mengejar jurusan yang akan saya ambil saat saya kuliah nantinya, yaitu jurusan ilmu komunikasi dan ilmu hukum. Yang nantinya prospek kerja impian yang saya inginkan adalah menjadi seorang jurnalis atau reporter yang masuk dalam bidang media dan jurnalisme. Dengan itu, saya sudah mulai berlatih dan mengembangkan public speaking, pola berpikir saya, dan cara serta etika dalam bersosialisasi saya sebagai basic skill yang akan saya dapatkan nantinya. Namun, selain itu, saya juga tertarik dalam dunia seni dan sastra mengingat saya memiliki aptitude dan skill yang sudah saya biasakan sejak dulu kecil pada bidang seni dan sastra. Seperti saya yang selalu rutin untuk terus mengasah skill gambar atau melukis dengan cara selalu berlatih seperti menggambar sesuatu yang sedang tren ataupun mencoba hal baru. Dan saya juga terus menerus mencari referensi dan inspirasi untuk setiap pembuatan cerita fiksi yang saya kembangkan agar menjadi lebih baik nantinya. Karena sebelumnya saya sudah memiliki salah satu karya yang menurut saya adalah sebuah proyek besar dari bidang sastra, yaitu saya telah berhasil mencetak sebuah novel dengan karya tulis saya sendiri. Dengan ini saya memiliki gambaran untuk kedepannya akan dibawa kemana hobi saya. Hobi saya itu akan saya jadikan sebagai sampingan atau mungkin cadangan untuk diri saya yang nantinya akan tetap saya lakukan, dan jika hal itu ditekuni maka akan menghasilkan sebuah uang yang kedepannya juga akan berguna bagi saya sendiri. Dan hal itu saya tidak akan mensia-siakan skill saya dalam hal bidang yang saya sukai tersebut. Baik, segitu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau penempatan kata. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.